Sebuah video dengan narasi bahwa wali kota Solo terpilih, Gibran Rakabumi Raka, tidak berkutik ketika dipanggil oleh KPK beredar di media sosial. Akun Facebook Wacana TV mengunggah video dengan narasi tersebut pada 23 Desember 2020. Benarkah Gibran tak berkutik dipanggil KPK? Fakta yang kami temukan, sejauh ini KPK belum memanggil Gibran terkait dengan dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial. Jika kita membandingkan dengan sumber resmi lain, tidak ada informasi bahwa Gibran dipanggil KPK, apalagi disebut tak berkutik. Dalam video yang beredar, tidak ada penjelasan bahwa KPK memanggil Gibran. Hingga menit terakhir, sama sekali isi video tidak mencerminkan judul. Gibran juga sudah memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Ia membantah terlibat dalam pengadaan bansos. Kesimpulannya, klaim bahwa Gibran tak berkutik ketika dipanggil KPK adalah tidak berdasar. Faktanya, sejauh ini KPK belum memanggil Gibran terkait dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial.